Halo guys, sampai ketemu lagi di channel saya. Saya Suhanto Cipta. Good, itu penutupnya. Pembukaannya. Halo guys, selamat datang di channel saya. Saya Suhanto Cipta. Menurut kamu kebahagiaan dan kesuksesan itu bersyarat nggak? Kalau kesuksesan, ya besar. Syaratnya apa? Jadi gini, gimana ya? Kesuksesan itu ya besar. Nggak ada orang yang sampai sukses. Ya males, ya nggak bisa. Berarti syaratnya mesti rajin gitu. Iya. Terus apa lagi? Jadi saya dulu ini, saya cerita lagi di waktu saya dulu ya, pertama kali dulu. Saya ngoder ya. Ya, tapi saya dulu tuh nggak merasa kerja. Dulu tuh saya mau merasanya main-main aja. Oh. Antusias. Aha. Saya ngoder. Kamu nggak merasa seperti kerja dulu? Iya. Jadi rasanya seperti main-main apa? Iya, kayak main-main. Karena kan sesuatu hal yang baru kan. Uh-huh. Dulu ya. Saya antusias. Uh-huh. Memang sih, memang dulu. Apa ya? Ya ada penolakan, uh-huh. Ada ini, ya, tapi saya rajin nelponin orang. Oh, nggak patah semangat gitu, nggak bosan. Iya. Dengan dengan jalannya waktu, akhirnya dapat juga tuh. Tembus. Iya, dengan usaha yang gigih. Pasti mesti ada usaha gigih, ya, ada semangat. Apalagi iya, saya tadinya nggak sadar kalau itu syaratnya sebenarnya. Oh. Kok sekarang sih kalau ditolak orang mungkin udah nggak sanggup. Kok begitu malah bukannya mau ya, jadi dulu, kebal? Iya bisa aja sih. Uh-huh. Kalau dulu kan ya ini loh apa ya? Iya besar pokoknya kebahagiaan itu kita harus melakukan segala kebahagiaan kesuksesan. Iya kesuksesan. Kesuksesan maksudnya. Kita mesti ngikutin rule-nya lah ibaratnya ya. Ya. Mesti tekun, mesti gigih, mesti semangat. Kalau kita malas ya rajinkan diri. Mesti rajin. Ya. Pokoknya sesuatu hal yang baru. Mm-hmm. Ya. Kita antusias aja. Antusias ya. Tanpa terasa itu sebenarnya kita sudah menjalani syaratnya. Ketika kita ditolak orang. Gak ada rasa takutnya ada apa tuh? Ya gak ada lah. Ya, kan happy. Lakukannya. Gak takut senang. Ada bahaya apa gitu gak karena nggak tahu mungkin ya benar kalau kita masuk goa ya kalau kita tahu di situ ada macan ya kita nggak bakal masuk jadi anak muda yang belum tahu apa-apa dan antusias saja nyemplung gitu ya sukses tapi ternyata hebat tapi dulu saya nggak sadar loh kalau itu sebenarnya syarat dari kesuksesan lalu kalau kebahagiaan kebahagiaan yang gak besar. Kalau kebahagiaan gak bersyarat? Gak besar. Bahagia, bahagia. Ya seenggaknya kan kamu pernah ngalamin kesuksesan. Kamu kan juga pernah ngalamin bahagia kan dalam hidup pasti kan. Nah maksud aku gini loh. Gimana sekarang kenapa kamu lebih milih bahagia dibanding kamu ngejar kamu punya kesuksesan yang dulu lagi? Kenapa gitu loh? Kenapa lebih milih bahagia aja? Gini loh. Ini juga sedang mengejar kesuksesan loh. Oh iya? Gimana? Coba-coba. Maksudnya gimana? Jadi tuker. Iya. Nah gini. Gimana? Gini mungkin dulu kan. Karena kita asik mengejar kesuksesan. Ya kita lupa arti bahagia. Iya. Terlalu tegang gitu. Iya. Saya dulu menganggap ya. Oh kesuksesan itu adalah syarat dari kebahagiaan. Ternyata gak ada hubungan. Bahagia ya bahagia aja gak ada syarat. Suksesan ya sukses aja. Ada saatnya. Ada strateginya. Tapi kebahagiaan sendiri itu gak besar. Ya bahagia aja. Itu yang saya dulu gak ngerti. Oke. Tapi tetap mau mencapai kesuksesan kan sekarang? Oh iya. Tetap untuk menuju ke sana. Oke, guys. Kalau ada komen, tulis di bawah ini. Yang like juga oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.
Begini lah. Ya. Kemarin saya ingin. Intinya kebahagiaan aja sekarang, karena nggak ada syaratnya. Udah cukup. Ya udah enggak. Oke enggak. Kamu, saya masih nggak ngerti. Ulang lagi dong, ayo. Oh.